Hai guys, selamat datang di channel Bang Asing. Terima kasih telah menonton dan juga mengklik video ini. Jadi pada video kali ini saya akan mereview mengenai aplikasi yang bisa menghasilkan uang dan juga pulsa juga bisa dihasilkan dari aplikasi ini. Tapi untuk review mengenai pulsanya, videonya telah dibuat sebelumnya di aplikasinya. Dan untuk melihat video penukaran ke pulsa, teman-teman sendiri bisa langsung lihat di video part pertama di bawah kolom deskripsi. Nah, di sini aplikasi yang bakalan saya review sebagai penghasil uang dan juga pulsa itu yang bernama JAG. Mungkin teman-teman sendiri sudah pernah ataupun sudah menggunakan aplikasi ini. Jadi bagi teman-teman sendiri yang belum menggunakan, silakan nonton video ini. Dan bagi teman-teman semua yang telah menggunakan dan mengerti mengenai review aplikasi ini, silakan untuk menonton video Bang Acing yang lain, guys. Ini merupakan bentuk dari tampilan aplikasinya dan saya telah berhasil mengumpulkan 235.500 poin JAG dan jika dirupiahkan mungkin setara dengan 200.000 rupiah, seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam penukaran, jadi penukarannya itu di sini bervariasi, itu bisa penukaran via uang, saldo Grab, Steam, Zalora ataupun kartu hadiah tunai di Starbucks, voucher dari KFC, McDonald, Lazada serta masih banyak lagi untuk penukaran yang lain, guys. Nah, di sini berhubung untuk reviewnya mengenai penghasil uang, maka saya akan tukarkan ke dalam bentuk rupiah. Tetapi yang pertama akan saya review mengenai cara mendapatkan poin dulu, karena untuk cara menukarkan itu butuh poin, yang dimana untuk poinnya bisa dikumpulkan di aplikasi dengan mengikuti misi-misi yang ada di aplikasi JAG ini. Nah, berikutnya di sini teman-teman sendiri bisa mengikuti event-event yang ada di aplikasi JAG, seperti ada event dari aktivitas terkini itu bisa mengumpulkan hingga 3.000 poin. Namun di sini untuk eventnya sendiri itu telah penuh dan tidak bisa diikuti kembali oleh kalian, seperti itu. Dan di sini juga ada event-event yang sama berhadiah 3.000 poin, dan ini merupakan event yang masih tersedia dan bisa digunakan untuk mendapatkan tambahan poin. Dengan mengklik mengikuti, maka teman-teman sendiri itu bisa mengikuti event ini dan mengumpulkan hingga 3.000 poin, guys. Nah, jadi ini merupakan bentuk dari eventnya, bisa langsung diikuti. Yang pertama itu wajib untuk mengunduh gambar yang ini. Lalu teman-teman bisa langsung mengunggah gambarnya itu via Instagram. Nah, berikutnya teman-teman bisa langsung salin teks yang ini, seperti ini. Lalu pastikan ke dalam postingan kalian, ataupun jadikan caption di postingan kalian. Nah, setelah itu screenshot postingan kalian. Berikutnya langsung salin tautan postingan Instagram kalian yang sebelumnya telah dibuat. Dan teman-teman bisa langsung tempel di kotak yang ini, lalu mengklik menu kirim. Nah, jadi dari aplikasinya sendiri akan mengirimkan kepada kalian semua itu 3.000 poin dari hasil pendaftaran dan juga mengikuti event yang ada di aplikasi ini, guys. Nah, seperti itu untuk cara mendapatkan poinnya. Nah, jadi untuk event sendiri di aplikasi ini belum terlalu banyak yang tersedia di aplikasinya, hanya sebatas mengumpulkan poin dengan mengikuti misi dan juga untuk misi referral ataupun mengajak teman kalian, guys. Nah, selain itu di sini juga bisa dengan mengajak teman kalian yang bebas, baik itu perempuan ataupun laki-laki, dengan mengklik yang ini di pojok kanan bagian atas ada logo share tapi tangan ke atas, bisa diklik. Nah, di sini teman-teman sendiri bisa langsung bagikan kepada teman-teman yang lain untuk mendaftar di aplikasi ini dan dapatkan itu hingga 5.000 rupiah. Dan juga di sini teman-teman bisa mereferensikan itu 100 teman dan dapatkan total hingga 500.000 rupiah, guys. Seperti itu. Dan itu merupakan cara-cara mengumpulkan atau mendapatkan atau mencari poin di aplikasi ini. Dan berikutnya untuk cara-cara penukaran ke uang, bisa langsung masuk ke tampilan awal dan di sini masuk kembali ke menu reward yang ini. Nah, di sini saya akan coba dengan penukaran itu yang 100.000. Nah, di sini kalian semua bisa langsung gunakan fitur dari penukaran hadiah. Dan saya di sini akan coba menukarkan itu via transfer ke bank dengan nominal 120.000 poin dan akan dihargai dengan 100.000 rupiah, seperti ini. Berikutnya di atas ini ada keterangan kirim, bisa langsung ke teman-teman semua kirim dan klik. Nah, setelah itu bisa langsung dibaca dan di scroll ke bawah. Nah, berikutnya di sini apakah teman-teman punya NPWP, bisa langsung ditulis semuanya lalu mengklik menu seterusnya. Nah, berikutnya teman-teman sendiri bisa langsung masukkan alamat bank kalian, baik itu nama bank, kota bank, nomor rekening tujuan, nama penerima, alamat penerima, dan masih banyak lagi. Setelah berhasil, bisa langsung mengklik menu konfirmasi di bagian sini.
Nah, berikutnya teman-teman bisa langsung klik konfirmasi lagi. Nah, di sini keterangan itu penukaran telah berhasil diproses, maka langkah berikutnya hanya tinggal menunggu saldonya itu masuk ke akun dari rekening yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, di sini juga sebelumnya setelah berhasil penukaran atau melakukan penukaran di aplikasinya ke dalam bentuk juga uang, itu uang seharga ataupun senilai 100.000 seperti ini telah berhasil juga terkirim ke dalam aplikasi saya, ke dalam rekening saya, dan terbukti legit dan membayar. Nah, dan ini merupakan bentuk dari penukaran yang sebelumnya telah saya lakukan, itu telah masuk dari aplikasi CAG. Teman-teman bisa langsung lihat keterangan di sini. Jadi aplikasi ini terbukti legit dan membayar, dan bisa kalian semua gunakan untuk menghasilkan uang dan mendapatkan uang gratis di Android, guys. Oke, seperti ini untuk review di aplikasi CAG. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian sendiri, dan terima kasih telah menonton video ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike jika tidak suka. Dan juga jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar juga mereka bisa menikmati cara mendapatkan uang gratis dari internet, guys. Oke, semoga informasi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian sendiri, dan saya dengan ucapan wassalam.